But what happened to my life? What happened to me? What happened to my daughter kalau di sekolah orang? Setelah sekian lama diburu pihak polis, usahawan sensasi Nur Sajat kini mendakwa sudah melarikan diri ke Australia. Bagi Sajat, mungkin dia sudah bebas daripada masalah yang berlaku di Malaysia, namun hakikatnya ia memberi tamparan hebat buat keluarga. Paling terbeban, adiknya sendiri iaitu Nur Mustika selepas dihujani dengan pelbagai cacian dan tomahan ramai dek kerana perlakuan si abang. Sebenarnya kalau boleh selama ni kita tak nak ambil tahu dan yelah, kalau dia dekat overseas, of course lah dia akan contact kita kat sini sebab dia tahu nombor kita kat sini. So, bila dia pilih untuk tak nak contact Ika, itu hak masing-masing kan? Dan Ika pun tak nak lah beri-beri untuk ambil tahu hal dia. Kita pun ada masalah masing-masing dan Ika pun ada masalah Ika yang mana dia pun ada tinggal banyak juga masalah kat sini yang Ika kena handle. Bila Ika cuba jawab seadil yang mungkin supaya tak nampak macam Ika terlalu menyokong dia dan terlalu menentang dia. Bila dah keluar statement dengan M-Star tu, aku memang buat hal. Aku memang buat hal je. Sumpah, aku memang buat hal. Aku kena jawab semua benda. Boleh tak? Dekat hati. Mak Ika cakap dia marah. Dia kata, kenapa kau pergi cakap dengan apa? Mak bagilah Ika tu cakap dengan wartawan lah, benda lah semua. Dia tu, tak tahu apa-apa macam. Sebab tu Ika cuba minta orang ramai untuk doakan dia supaya diberi kesempatan untuk berpeluang memperbaiki kesilapan yang dia dah buat. Kan, kita tak tahu kan? So doa je lah yang boleh buat. What? Mesti aku tunjuk kau cara pandai macam mana. Mungkin cara ni cara pandai kau. Sebab Ika bagi tahu lah apa yang sebenarnya terjadi dan beban macam mana berat ni Ika terima. Bila sikit terima kasih pun tak ada ataupun minta maaf pun tak ada. Dia hanya tahu maki. Kalau dia rasa dia bos, sorry, Ika bukan pekerja dia. Kecewa, tak tahu nak cakap. Sebab kalau Ika expect dia layan Ika baik, macam mana Ika layan dia baik, Ika akan kecewa. Kan? Betul tak? Kalau kita start expect, so Ika tak nak expect apa-apa pun. Just bila dia dah pilih untuk buat macam tu, so Ika kena pilih untuk tell the truth lah. Kalau dia boleh pusing-pusing cerita, satu je cara nak kalahkan dia. Cerita yang betul. Kenapa respon korang nothing? Nampak sebab korang nothing kan? Sebab korang memang dah expect dia akan buat something or malas nak layan dah benda tu? Kita orang tak menang tangan nak jaga bahagian kita orang. Nak explain bahagian kita orang. At the same time, kita orang sayang adik-adik. Kita orang macam tak nak ke depan ke apa ke untuk jatuhkan dia ke. No. But now, dua-dua pun di tempat yang sama, di mata orang. Orang tahu, kenal. So, bila langsung tak ada cubaan untuk tolong belah sini juga. Lagipun kau dah selamat kat Australia tu. Alhamdulillah. Apa lagi? Betul. Tak ada pun Ika cuba nak ganggu dia waktu dia kat overseas tu ke. Dia macam ni, bila Ika mula-mula viral hal tu and Ika try untuk jadi macam cover kan. Semua orang Ika try cover. Tak nak ada kecoh-kecoh, tak nak ada apa-apa. But what happened to my life? What happened to me? What happened to my daughter kalau pergi sekolah? Orang peli dia ke, ejek dia ke? Sebabkan perbuatan yang tak dikenal langsung dengan dia. Emosi dia terganggu kan. So bila benda ni sikit-sikit Ika learn tau. At the end of the day, Ika kena cakap apa yang jadi. Itu je. So that orang faham macam mana Ika faham. Tak ada siapa menipu siapa pun sekarang ni. Trust me. Ini Ika. Mustika, bukan Sajat.